Seorang kondektur bus di Tiongkok tiba-tiba menjadi buah bibir para pengguna Weibo. Pasalnya, sosoknya kini bak selebriti ternama karena foto-fotonya banyak tersebar di sosmed. Zhao Haonan, pria berusia 21 tahun ini dijuluki sebagai kondektur paling tampan oleh para perempuan di Tiongkok. Pria yang bekerja di bus nomor 306 di Xi'an, Tiongkok ini dalam semalam langsung menjadi viral di internet. Bahkan para turis di busnya mengabadikan kegiatan Zhao saat bekerja yang mereka posting di akun sosmed. Zhao baru menyadari bahwa dirinya telah menjadi perbincangan di internet karena salah satu temannya yang melihat foto dirinya di situs Weibo. Bahkan salah satu pengagumnya mengungkapkan bahwa Zhao mirip dengan aktor Amerika Cina, Daniel Wu, yang dikenal karena ketampanannya.